Oke, teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi bersama kita Pemikat Cantar. Ini kita bermain di dekat pemukiman, teman-teman. Pemukiman warga ya. Ini bekas sekolah ya. Bekas sekolah. Dan di sini BL-nya banyak, teman-teman. Mungkin karena dekat pemukiman warga jadi tukang pikat tidak yakin ya. Soalnya sini banyak burung gitu ya. Di sini sangat banyak BL, teman-teman. Tadi di sekitar sini kita ada mendengar suara besar, teman-teman. Cuman di sana ada orang kerja ya. BL-nya sudah ke sana, teman-teman ya. Nah, itu dia. Suara menengah, cuman sedikit agak ngeruk, teman-teman ya. Kita akan coba di sini, teman-teman. Ini bekas sekolah kosong, teman-teman. Ataupun sudah lama bekas sekolah ya. Jadi, kita akan coba pasang ke sini kalau tidak ada halangan, teman-teman ya. Cuman seperti ini ada semut ya. Cuman kita coba dulu bersihkan, siapa tahu kita bisa meringkus target, teman-teman. Di sana jalan apa ya, jalan lintas, teman-teman. Dan di sana ada rumah sakit ya, teman-teman. Jadi ini di tengah-tengah pemukiman warga ya, teman-teman. Kan di sini kita membawa Napoleon sama ajaran, teman-teman ya. Karena kita main dekat-dekat, satu kita bawa ajaran ya, supaya bertambah amunisi kita. Kita setting laman dan kita setting racik, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini laman sudah kita siapin ya, teman-teman. Mudah-mudahan battle-nya respon ya, dan bisa kita ringkus. Walaupun di sini ada tukang semprot ya, kita modal yakin aja, teman-teman. Oke.
Oke, teman-teman. Aduh, gemetaran ini tangan nih. Memang mantap Napoleon. Makasih sayang. Suaranya wih. Wah. Ini dia yang saya maksud tadi teman-teman. Suara mendengar cuman sedikit ngeruk teman-teman. Oke. Ini dia teman-teman. Kena. Oh ini. Satu pangkal satu jari-jari teman-teman. Ini dia. Tangan gemetar sih teman-teman. Aduh, kita juga sudah lama tidak menggoma teman-teman. Dan sekali menggoma, target kita bungkus ya. Ini dia. Kita buka dulu teman-teman. Burung sangat cantik ini teman-teman. Sisik juga kering teman-teman ya. Ini burung sangat cantik ini teman-teman. Waduh. Ini dia wujudnya teman-teman. Ini tipikal burung saya suka ini teman-teman. Ini biasanya burung seperti ini cepat merdering teman-teman. Model-model kepala juga saya suka ini. Perniknya juga banyak ini. Ini datang lagi ini BL teman-teman. Oh itu dia. Ini sarang BL teman-teman ya. Aduh. Ini wajib kita naikkan cakar layang teman-teman ya. Oke, kita coba pendalaman ya teman-teman. Kalau orang kerja sana sudah siap kerja, kita akan coba pasang di sana teman-teman ya. Karena masih ada di sana, kita mendengar suara mersik banyak ngukunya teman-teman. Di sana juga banyak BL teman-teman, sana ya. Cuman lokasi masih semak ya. Itu BL dari tadi itu muter-muter aja teman-teman. Mendengar suara Napoleon dari tadi muter-muter aja. Ini Napoleon udah panas ini. Kenapa sayang? Hey, kenapa? Nah, udah lama kita nggak jargot, Nah, jangan patok. Nah,